ini kita pagi-pagi jam 6 lebih 38, sekarang udah sampai Pelabuhan Padang Bai buat mau nyebrang ke Nusa Penida. Kita bawa 2 motor dan 3 orang nyebrang semotor-motornya, soalnya kalau kalian mau nyebrang orang saja itu bisa lewat pelabuhan lain guys. Ini karena kita mau bawa motor pakai Padang Bai, soalnya kita perjalanan juga dari Bangli, jadi kita mau cari loket, cari tiket buat nyebrang. Oke, let's go. Kita terlalu morning person. Penyeberangan ke Padang Bai ke Nusa Penida itu enggak gitu jelas waktunya. Tapi katanya tadi itu jam 9 itu kapalnya dari Nusa Penida ke Padang Bai. Jadi kita nunggu kapalnya yang dari sana, habis itu kita baru bisa masuk. Ini kita jam tujuan kesini tuh belum ada apa-apa guys, belum ada apa-apa, loketnya aja belum buka, pegawainya aja baru ada yang datang terus siap-siap gitu. Jadi kita bakal nunggu 3 jaman kayaknya di sini untuk bisa nyebrang pakai motor. Penyeberangannya itu kalau dari Padang Bai ke Nusa Penida itu sehari 2 kali. Kalau nggak ada maintenance ya, kalau ada maintenance itu sehari cuma sekali. Tapi biasanya hari selain Minggu itu 2 kali, kalau Minggu sekali. Saatnya buat sinematik di pelabuhan, cek. Cuy. Ini kartunya sama tiketnya guys. Kapalnya mau berangkat guys. Kita berangkat jam setengah 11 guys. Berangkat dari kapal Padang Bai. Nanti update lagi kalau udah sampai sana. Dah. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Dek, orang mana? Bali. Udah sering nyebrang ke Nusa Penida? Berapa kali? Udah sering ya? Sama siapa kesini? Perjalanan udah 1 jam tapi belum nyampe guys. Kayaknya cepetan pakai Buddha. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew how much I miss. Oke guys, waktunya kita berangkat ke destinasi yang ada di Nusa Penida. Let's go. Oke guys, kita udah sampai Broken Beach guys. Let's go. Ini Angel coy, bukan Broken. Angel sama Broken itu deketan guys. Broken sih kok? Broken sih belakang. Ini Angel. Ini kita yang jadi orang
orang luar. Kita kayak di negara orang. Mana? Kita agak ramai dah kita. Agak pun tak boleh kamu. Ya enggak sih, dia cek sana cek. Oh, kalau kesana ke Broken. Kita mau ke Broken Beach dulu guys. Belakang itu Angel, tapi nanti buat baliknya aja. Masih rame. Ini kan guys yang kalian tunggu-tunggu toh, pesona perpahaan. Ini guys treknya kayak trek di itu bukan deh biasa. Oke guys, kita udah sampai di Broken Beach. Time to shine. Udah hampir selesai. 14.48 jam 3 kurang. To be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Rame banget guys. Spot fotonya rebutan. Ada yang nunggu-nungguan. Patuh, eh bro. Kamen Nondi. Oke, nih. Urusan aja ini. Muter tanya. Nah, wak iwang guys. Lewati Angel Bilabong. Tapi kue ini sih broken way. Nih. Nah, pindah ke Angel Bilabong karena kita harus nanti harus sampai Kelingking cuy. Soalnya karena buat ke Kelingking tuh treknya lumayan jauh untuk ke sampai ke pantai bawahnya. Tapi kita bakal ke sana apa bakal ke bawah apa enggak tahu. Nyampe kalau nyampe waktunya pas kita bakal sana sih. Bakal sampai Kelingking yang bawah. Loh, itu loh Angel Bilabong itu loh, cuy. Yang sana yang ujung itu loh. Tadi videoku exposure-nya berantakan, guys. Langitnya jadi warna putih, jelas. Biasa kalau pakai kamera kayak gini. Ini aja kena angin. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness, I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. Guys, kita balik. Kita lanjut ke Luang Cliff. Cliff ya, kalau nggak salah namanya Cliff. Oke, lanjut. Let's go. Panwang Cliff. Ini spot foto biasa. Ini pada demand drone. Nanti kau dia foto aja. Baik, ayo foto. Hey guys. I love Indonesia. Jai guys. Guys. Ngeri guys. Ngeri kali cuy. Iya ta. Ngeri cuy. Iya. Ini guys, kalau di Inggris sebelah sana. Sebelah sana. Ini kan spot Paluang Cliff-nya di sini guys. Biasanya pada foto. Fotonya
Nanti kita duduk sini palingan. Foto dari atas. Ini cuma gini aja sih. Lah foto. Cepat foto dikit. Itu sini terus belakang sana. Ini sama sini. Sama buatan biasa. Oke, okay, guys. Pada buat video nih, I love you Indonesia gitu katanya. Aku jawab I love you too gitu. Satu, gak kerekam sih soalnya. Guys, kita lihat sekitar dulu. Nih, ada Yunan. Tempat itu. Wow. Sana ada kelingking. Itu tuh. Ini guys, foto guys. Ini kan deleng aja. Deleng ngeri loh. Ini untungnya enggak gitu rame, Jess. Jess, guys. Jadi enggak apa-apalah. Rapat setengah enggak ini. Sore. Wah, ini matahari. Laut. Kita di ketinggian ternyata ngeri. Ini enggak ngeri-ngeri amat tapi ya. Tapi sumpah yang duduk sebelah sana tuh pasti ngeri deh. Kayak. Mana macam dia? Mana tuh kan? Tangan. Tangannya sih bener, Mang. To be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. Yo, opening guys. Lanjut ke Klinging Beach guys. Deket sih. Cuma 4 menit.